Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Munchkin. Tahukah anda bahawa Malaysia menghasilkan lebih daripada 30 juta tan sisa pepejal dan hanya 15% sahaja daripada sisa pepejal itu yang dikitar semula? Tahukah anda boleh didenda sehingga RM1,000 atau dipenjara sehingga 6 bulan di bawah akta pengurusan sisa pepejal 2007 sekiranya anda gagal menghasilkan sisa pepejal di punca? Jika anda bimbang dengan isu-isu ini, kami ada penyelesaian untuk anda. Kami mempersembahkan kepada anda inovasi terkini dalam bidang pengurusan bahan kitar hula, AI Power Automatic Smart Recycle Bin. Apa yang menjadikan tong kitar semula pintar kami ini begitu unik? Mari kami jelaskan bagaimana ia berfungsi dan beberapa ciri yang menjadikan ia unik. Yang pertama, pengasingan bahan kitar semula yang pantas dan efisien. Dengan menggunakan kamera AI, tong kitar semula pintar kami ini dapat mengenali pasti jenis bahan kitar semula yang dimasukkan ke dalamnya dengan cepat dan tepat. Ini membantu dalam pengasingan yang lebih berkesan, mengurangkan bahan kitar semula yang tercampur dan mengurangkan beban tapak pelukisan. Kerja pun lebih mudah, tak perlu pening lagi asalkan saya berada. Masukkan saja ke dalam tong ini, otomatik akan diasingkan. Yang kedua, menempat kenyalan dengan setiap amalan baik. Dengan gabungan teknologi AI dan IoT, kami telah mereka satu sistem di mana mana-mana murid yang telah direkodkan Face ID di dalam kamera AI ini. Kemudian menggunakan tong ini, satu notifikasi akan datang ke grup Telegram di mana guru boleh merekodkan amalan baik itu di dalam sistem sosial di murid, SSDM. Dan pelajar yang membuat amalan baik paling banyak akan mendapat hadiah daripada sekolah. Untuk orang awam mula, mereka boleh menjana pendapatan sampingan melalui program Trade to Cash oleh pihak SW Corp. Yang ketiga, sokongan untuk SDG 12. Projek ini selari dengan SDG 12 iaitu pengurusan sumber dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Dengan menghasilkan sistem pepejal di punca, ia dapat menggunakan kuasa kita semula dan menggunakan kebergantungan kepada bahan mentah baru, mencepatkan kos pengeluaran dan penggunaan tenaga. Istilah ini dipanggil cradle to cradle. Selain daripada itu, sekiranya tong ini penuh, satu notifikasi akan dihantar ke grup Telegram melalui sistem IoT. Jadi, ia akan membantu dalam proses pengumpulan yang cekap. Yang keempat, penyarafan ESG yang lebih baik. Syarikat yang menggabungkan AI Power Automatic Smart Recycle Bin dalam operasi mereka boleh meningkatkan penarafan ESG, Environmental, Social and Governance. Ini bermaksud syarikat akan mendapat pengiktirafan sebagai entiti yang bertanggungjawab sosial dan arus kitar, menarik lebih banyak pelaburan dan menjana keuntungan yang lebih berkekalan. Sebab itulah, pada rancangan akan datang, alangkah baiknya sekiranya projek kami ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi Setel. Dengan setiap item yang dimasukkan, pengguna boleh dapat satu mata mesra. Dan selepas itu, bolehlah ditukarkan untuk membeli petrol, mengecas kendaraan EV atau berbelanja di kedai cek mesra. Pada masa yang sama juga, pihak petugas boleh meningkatkan penerapan ESG yang lebih baik. Best, kan? Yang kelima, pendidikan dan kesedaran. Kami juga menyediakan kajian-kajian yang menarik dan maklumat berguna tentang pengasingan sisa pepejal, akta alam sekitar dan cara anda boleh membantu alam sekitar dengan mengasingkan sisa pepejal yang betul dengan mengimbas kod QR yang terdapat pada tong kitar semula ini. Kami percaya pendidikan adalah kunci untuk kesedaran. Jadi, inilah inovasi yang perlu ada di setiap kediaman, sekolah, tempat-tempat awam, pejabat, stesen minyak serta di mana-mana saja. AI Power Automatic Smart Recycle Bin, solusi masa depan anda.